karena kali ini Sam 13 sang kuncinya harus benar-benar divanis oleh tim Eko Esports. Oh my god, diemotin balik bunda, nggak langsung di end, diemotin balik. Tim Eko Esports dan sejauh ini untuk kill leadernya ini masih ada di Eko Esports. Oh, bisa 0-5. Berhasil melupakan satu orang dan bahkan langsung dipanis balik dipulangkan ke arah lobby. Mr. 5 bergerak mundur tapi kali ini Dutnya berhasil ditumpahkan juga oleh Serang Jarda dari tim Excel. Satu lagi tiba yang tersisa dari tim Eko Esports. Panik ya, panik ya, panik lawas banget. Tapi kali ini Mr. 5 cukup bersabar dan Koja langsung pakai mobilnya. Menyaksikan pertempurannya sesaat lagi. Jangan lupa untuk support tim favorit kalian di kolom komentar. Let's go. Yap, dan kali ini ternyata sudah ada yang turun dari tim EVOS Divine dan juga dua player dari tim Eko Esports ini turun ke area Motos. Oh nah, my god. Lu tahu kan kunci dari tim EVOS Divine ini ada Sam 13. Mana Sam 13-nya? Di area Motos, dia selalu bisa sendiri kan, dan justru Sam 13-nya kali ini mau diculik duluan, dan EVOS Divine bener-bener kayak jadi turunnya itu susah banget karena kali ini Sam 13 sang kuncinya harus benar-benar divanis oleh tim Eko Esports. Oh my god, diemotin balik bunda, nggak langsung di end, diemotin balik. Tapi apakah Sam 13 akan dibangunkan kembali, kita masih belum tahu. Tapi yang pasti dari Eko Esports di sini ini harusnya jadi informasi loh buat EVOS Esports. EVOS Divine ya, karena kalau misalnya kita lihat Eko nggak melakukan looting tadi, sibuk ngemot. Nah gini, pergerakan dari tim EVOS Divine ini udah terbaca sangat-sangat jelas oleh tim Eko Esports. Yes. Sudah langsung diantisipasi, tapi dengan Sam 13-nya udah ngasih tahu kalau di area Motos ini ada 3 orang, jelas otomatis anak-anak dari tim EVOS Divine udah tahu persis informasi yang berapa orang yang ada di area Motos. Betul, jadi harusnya sih teman-teman dari EVOS Divine sudah bisa mengantisipasi adanya rotasi lanjutan dari teman-teman Eko Esports ya. Tapi kita lihat kali ini Sam 13-nya masih belum dibangunkan, mungkin min 1 koin ya guys. Min 1 koin, jadi oh tapi enggak kayaknya mau coba ke revival spot ya. Gua rasa untuk menghudangkan. Itu mah bahasa Sunda atuh besti. Membangunkan Sam 13 tentunya, karena Sam 13 ini selaku seorang kapten ya tentunya, atau shot caller dari EVOS Divine sendiri, gue rasa ini sangat-sangat dibutuhkan untuk decision making dari teman-teman EVOS Divine itu sendiri. Iya, tapi masih ada planning yang sebetulnya bisa dilakukan oleh tim EVOS Divine apa itu tuh, apa sendiri tuh? Karena ini adalah area Mothouse, otomatis ya gue yakin untuk anak-anak tim EVOS Divine ini udah hatam banget lah buat area Mothouse itu sendiri, dari lootingan mereka, dari timing mereka ngelooting, gimana caranya mereka keluar, harusnya mereka udah hafal itu sendiri. Dan ini bisa jadi senjata untuk tim EVOS Divine supaya bisa nahan pergerakan dari tim Eko Esports yang harus keluar dari area Mothouse itu sendiri. Betul, tapi kita lihat di Quarry atau Blue Zone saat ini di mana SAS Alpha Inc, salah satu tim yang sangat-sangat konsisten dari dua hari ini harus berhadapan dengan tim Onyx Olympus yang tadi baru mendapatkan Buya. Hati-hati, jangan terlalu greedy atau overpick ya. Karena kita tahu SAS Alpha Inc permainannya lagi sangat bagus banget. Jadi ya untuk Onyx Olympus harus sedikit lebih bersabar lagi, mungkin lebih respect lagi terhadap SAS Alpha Inc. Tapi kita juga kali ini dari Onyx Olympus melakukan split up ya. Di mana dari posisinya juga terbagi menjadi dua posisi atau pelebaran sayap di kiri dan juga kanan. Karena kali ini SAS Alpha Inc agak sedikit kebingungan. Mau coba untuk commit ke arah mana dulu, tapi ternyata akan coba ke arah kiri ini kayaknya. Ya, Thanos sudah mendengar suara step yang dilangkahkan oleh satu player dari tim Olympus. Tayo benar-benar harus terpanis di hadapan seorang Jojo dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini artinya satu orang gardu yang tadi sempat memilih untuk melakukan rush secara diam-diam ke arah pertahanan dari tim siapa, SAS Alpha Inc-nya. Dia jadi bergerak harus mundur ternyata untuk mengamankan dirinya karena rekan-rekannya kali ini cukup jauh di arah belakang. Yes. Tapi kali ini gardu
Mulai menaiki sebuah vehicle-nya dan Surabaya ada tembakan juga dikeluarkan. Terus melarikan diri menuju ke arah belakang. Oke, terus melarikan diri ke arah belakang. Tapi kita move dulu kali ya. Kita move on dulu ke arah teman-teman dari Aura Ignite dan juga RRQ Hide. Dimana di arah rumah air ya, ada RRQ Hide yang sudah dipantau terus menerus oleh teman-teman dari Aura Ignite. Salah satunya ada Amek dari arah Watchtower yang coba untuk mencari informasi lebih lanjut. Kira-kira RRQ Hide ini bakalan ke arah mana? Tapi kalau gue lihat nih, RRQ Hide coba untuk melakukan holding position. Karena mereka tahu mungkin dari segi resource masih sedikit kurang. Tapi tadi juga nih, Amek ini face-nya masih level 1. Walaupun helmnya sudah cukup mumpuni. Tapi kalau misalnya ditembaknya kena badan, mungkin terkikis habis juga nanti dari HP-nya. Iya ya, tapi kalau ngomongin soal rumah yang ada di sungai ini, gue jujur aja ya. Apa ya, ini salah satu pertahanan yang cukup sulit sih menurut gue. Apalagi kalau udah posisinya ada di posisi Amek. Ini Amek udah gak bakal bisa kemana-mana. Kalau dia turun pasang gluol, gluol kan bisa hancur ya, bisa dihancurin. Betul. Ya open juga kalau mau balik ke arah atas. Tapi kita bakal mention dulu kalau sejauh ini Aura Ignite masih mungkin dengan 41 poin hanya berbeda 2 poin saja dengan SES Alpha Inc. Dengan total poin 39. Ini bahkan 41 cukup, loh. Iya, ini 2 ronde lah. Baru 2 ronde ini udah 41. Dan kalau kita ngeliat Onyx Olympus dan juga EVOS-nya ini ada di angka 24 dan 20. Dan kalau kita ngeliat Echo Esports, baru gua ngeliat Echo-nya ada di posisi ke-7 dan baru dapetin 16 poin. Baru ya, mereka enggak top 5 ya. Baru hari ini. Mungkin ada sedikit pressure yang diberikan oleh beberapa tim. Dan kita lihat ada Predator di round kedua yang tidak lain dan tidak mungkin. Tidak lain dan tidak bukan. Ada Mr. 05. Tadi kita lihat pertunjukan M79 yang sangat luar biasa, benar-benar jahanam banget ternyata ya dari seorang Mr. 05 dengan total damage-nya 2600. Wow. Ya, sendirian sampai menuju ke arah late game dia mendapatkan 8 poin kill dari pelontarnya, dari pergerakan yang dia buat berhasil membuat pertahanan dari tim lawannya juga sedikit lebih kocar-kacir lagi. Tapi kali ini anak-anak dari tim Festival juga mereka enggak terlalu melakukan banyak move. Mereka tetap floating di area atas, mereka tetap konsisten di area drop zone dan juga rotasi mereka. Tapi justru mereka sedikit terganggu dengan pergerakan dari tim Echo Esports. Dan sejauh ini untuk kill leadernya ini masih ada di Echo Esports. Mr. 05. Langsung dipanis balik, dipulangkan ke arah lobby. Mr. 05 bergerak mundur, tapi kali ini Dutnya berhasil ditembakkan juga oleh seorang Jarda dari tim Excel. Satu lagi kibra yang tersisa dari tim Echo Esports. Panik lawas banget, tapi kali ini Mr. 05 cukup bersabar dan kocak. Langsung pakai mobilnya. Oh my god, ternyata berhasil diratakan. Kita lihat ada semangat yang terlihat jelas dari EVOS Beyond barusan ya. Dari Echo Esports ternyata harus puas di posisi ke-12 oleh EVOS Divine. Setelah percobaan di 2 round sebelumnya ditabrak, akhirnya di round ketiga berhasil ditabrak sama EVOS Divine. Di counter lagi bosku. Tadi habis diemotin padahal di awal ya. Tapi kali ini dibalaskan dengan sangat manis ternyata oleh EVOS Divine. 3 poin eliminasi. Satunya sayangnya tadi kenanya sama NXL, but it's okay ya. Yang penting dari EVOS Divine sudah mengoleksi 3 poin eliminasi. Bion udah yuk. Pasti teriak-teriak dia. Sabar yuk Bion, yuk sabar. Ini Bion kalau mau track sini aja nge-cash ganti dia. Iya. Gue yang main. Soalnya Echo-nya udah gak ada. Jadi gue bisa lah ya kalau Echo-nya udah gak ada. Oke, kita lihat kali ini dari EVOS Divine dengan posisi yang menurut gue mereka harus segera melakukan rotasi. Walaupun sebenarnya mereka udah ada di dalam circle. Tapi sebentar lagi, 40 detik lagi zona selanjutnya akan bergerak. Dan kalau gue melihat ya permainan EVOS Divine beberapa kali hampir sering banget tertinggal zona. Yang mana akhirnya menyebabkan mereka harus kocar-kacir untuk ngejar circle dan malah jadi kena cutting rotation dari musuh. Dan itu sebenarnya gak enak banget kalau menurut gue. Terhipit zona, mereka harus membagi fokus mereka antara menembak dan zona di belakang mereka gitu. Nah itu dia, belum lagi darahnya terkikis oleh zonanya itu sendiri. Dan betul, gue ngerasa ini adalah efek dari SEM 13 gitu ya kan. Udah kembali lagi merumput, meskipun sebetulnya di hari kemarin SEM 13 sendiri belum ngasih apa ya efek yang benar-benar kerasa, tapi baru bangun sekalinya baru bangun. Nah itu baru bangun, sekalinya ngasih efek langsung pemuncak klasmen gitu ya kan. Echo Esports dibuat posisi 12, Wak. Ini pertama kalinya selama FFML Season 5 ini berlangsung loh Echo Esports posisi 12. Setusunnya Echo itu tuh bisa hanya lima di posisi 5 besar lah ya. 5 besar dan tadi 7. Tapi ini 12. Buset. Tim pertama yang pulang. Ya Allah wallahi gitu kan. Makanya kalau yang dari kemarin nanya P counter Echo Esports, EVOS plus SEM 13. EVOS plus SEM 13. Tapi kita kalau ngomongin tentang EVOS Divine, SEM 13 adalah salah satu shot caller yang gue lihat hari ini EVOS Divine jadi lebih rapih mainnya. Betul. Tapi untuk
dari segi predatornya, gue lihat Mr. 05 hari ini benar-benar panas banget sih. Buset, lu udah berapa tahun sih ngelihat duet Sam 13 sama Mr. 05 dari dulu tidak terpisahkan. Benar-benar. Kayak sendal, kayak sendal. Iya. Satu gak ada masalah lu pincang ya kan? Makanya itu dia, tapi kali ini sudah ada cutting red passion yang coba dilakukan di arah tim SES Alpha Inc. Mulai tertembak begitu sakit juga beberapa kloli pasang, bahkan Jojo pun kali ini terpanis dari dua arah yang berbeda. Tapi kita ngelihat ada pergerakan dari tim SES Alpha Inc. cukup komit ke arah depan sana, bahkan Jojo berhasil menembakkan 10VJ kali ini. Yang justru anak-anak dari tim NXL nya bakal kejar kacir, Jojo-nya ditumbangkan balas, tapi jangan kali ini bakal seperti ending. Berhasil didapatkan untuk kill-nya, tapi Jojo pun harus direlakan begitu saja. Kedai masih terkunci di arah luar karena ada tembakan dari tim MPX. Madura Prime gak ada lagi keluar lagi dari seorang Kedai. Masih ada proning yang bisa dilakukan. Sementara kali ini bocil dan juga seorang Thanos ada di arah dalam. Seharusnya Irazor hampir saja tertembak. Tapi kali ini dari mereka masih cukup aman di arah atas. Dan Irazornya masih coba untuk nyari informasi ke arah bawah. Akankah bergerak komit menuju ke arah pertahanan dari tim SES Alpha Inc? Kita gak tahu. Karena kali ini sudah mulai coba keluar Irazor. Sedangkan MP40-nya sudah mulai melepaskan tembakannya juga. Bergerak jumping ke sebelah kiri. Satu orang lagi dari tim SES Alpha Inc. Seorang gede di arah belakang. Dengan granat yang super dilemparkan. Masih ada yang pakai siapun jadi tembakan dengan Irazor. Itu dikit lagi, Tiop. Kedai berhasil menjadi penyelamat untuk SES Alpha Inc. Menjadi penyelamat tentunya untuk SES Alpha Inc. kali ini. Kedai 2-3. Kenapa gak 2-5? Tapi nanggung 2-3. Gak apa-apa. Kedai berhasil untuk menyelamatkan at least placement point untuk teman-teman dari SES Alpha Inc. Posisi 11 lah ya. Yeah. Dengan 5 poin eliminasi sudah dikantongi kali ini. Ya walaupun sebenarnya kalau untuk merevive agak sedikit sulit dengan circle sekecil ini ya. Tentunya ini udah masuk ke round ketiga juga. Zona ketiga juga. Dan menurut gue Kedai harus bercosplay menjadi tembok dulu. Tapi hati-hati, Mr. 05 dari kejauhan sudah mulai terpantau pergerakannya oleh seorang Lim Z. Tembakan-tembakan sudah mulai diluncurkan, tapi ternyata ada tembakan lain yang tidak disangka-sangka menuju ke arah seorang Lim Z. Glow sudah mulai di-pop up, menaiki kendaraannya, coba untuk menghindar terlebih dahulu, diparkirin aja. Ternyata masuk ke dalam rumah, dihalangin aja ya. Kayaknya pintunya langsung set up ulang di dalam rumah. Hati-hati, Madura Prime di sini akan tiba di arah pertahanan dari Kings Esports. Tentunya di sisi lain juga ada Kedai yang gue rasa sih Kedai gak akan melakukan apapun. Karena dia mau coba untuk nungguin momen terlebih dahulu. Karena dia kan lone survivors ya. Tentunya dia harus apa ya, nunggu momen yang pas at least untuk steal kill. Ataupun ya dia coba ngamanin placement point doang gitu. Satu untungnya dari tim EVOS Divine adalah mereka udah sampai duluan sebelum IOG-nya nyampe. Tapi kali ini benar saja. Saya down sudah dilakukan oleh tim EVOS Divine. Kali ini bukanlah tim dari Island of Gods. Yang mana IOG sendiri harus lebih bersabar lagi. Karena mereka juga masih ada di dalam zona selanjutnya. Waduh. Gitu loh. EVOS Divine sebetulnya komponen yang mereka miliki adalah tujuan dari IOG. Kayaknya tapi kali ini dicobakan oleh seorang Gardu dengan Sangetra kali ini berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Gamon sudah melepaskan jam sisi kegagalan seorang Gardu kali ini. Masih cukup tenang di arah dalam rumah tanya tapi kegagalannya sekarang sudah menang. Gardunya sangat-sangat sekali dua orang kubang dari tim Onik Olympus. Masih ada dua orang Gardu Pietro terus juga kali ini. Wah itu cuma tumbang. Keong, brother Keong ngancurin Glow tapi ternyata enggak. Karena dia pakai Alok. Masih coba untuk merevive temannya terlebih dahulu. Satu rekan kali ini berhasil hidupkan kembali. Gaya Richard tapi malah Keongnya juga harus tertumbang. Dengan sangat tenang kali ini seorang Gare menunggu terlebih dahulu melakukan revive lagi dan Keongnya langsung dipulangkan ke arah lobby Julia. Aduh. Onyx Olympus dengan sangat tenang merevive satu persatu tapi Tayo masuk ke rumah Tayo. Dan akhirnya berhasil dijatuhkan juga di dalam rumah. Onyx Olympus kali ini tidak ingin melepaskan teman-teman dari Bigetron Rosugo yang gue rasa ini bakal sulit banget karena zona tidak berpihak kepada mereka karena tersisa seorang Delita dan seorang Gamon yang bahkan harus puas di posisi ke-10. Udah hilang orangnya ya. Masih nafsu aja dia lempar-lempar tetapi kasih apa yang terjadi? Apakah kamu membutuhkan kasih sayang dari Ayang karena kamu terjatuh lagi dan lagi? Kita lihat dari seorang Johan harus menunggu pergerakan dari Danis yang sudah sangat dekat tentunya ke arah pertahanan dari arah Kyuhide dan sebentar lagi gua rasa Marisa dan juga Johan akan spot terkehadirannya bahkan Johan astaga naga langsung terjatuh begitu saja dan bahkan dipulangkan. Setek jauh satu persatu, terpick off satu persatu. Arah Kyuhide pun harus puas di posisi ke-9 Bigan. Dan di arah yang lain juga gue ngeliat ada tembakan yang sudah dilepaskan oleh tim EVOS Divine ke arah Island of Gods yang rupanya dari kedua tim sudah mulai komit untuk melakukan fight. Jafra terkena tembakan dari Pampas seorang Mr. 05 tapi kali ini Abaxia harus tertumbang juga. Jafra pun harus ditukar nyawanya meskipun kali ini Abaxia tidak bisa diselamatkan tapi
Aegis jauh dari banget. Tim EVOS Divine juga berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi di arahin Aura Ignite. Setelah berhasil mendapatkan 2 match dengan poin maksimal, harus tumbang di posisi ke-8. Kali ini pergerakan dari Tim EVOS Divine justru rupanya melakukan reviving dan masih bisa untuk diselamatkan seorang Abbas karena tidak ada poin ending. Nggak ke-end. Aduh, ternyata berhasil ter-end yang tadinya mau coba untuk diselamatkan. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang grounding ya, dari EVOS Divine itu sebenarnya lebih unggul dalam segi circle ya. Lu bisa lihat, karena mau gak mau IOG ini harus turun ke bawah. Tapi EVOS Divine ternyata masih haus dengan kill. Dan Mr. 05 berhasil ter-take down oleh seorang Bang, menyisakan 2 orang, masih berhasil untuk di-revive nampaknya. Harus melakukan medikasi. Ini dia, duel maut antara Mr. 05 dan juga Sam 13. Satu kill lagi berhasil diamankan oleh EVOS Divine. 3 orang yang tersisa, 6 tim kali ini. IM Madura Prime coba untuk melakukan pertahanan di arah bawah. Namun motornya akan menjadi pilihan kali ini untuk melakukan satu rotasi membuka informasi, Bigan. Yes, ada Kings Esports yang rupanya kali ini bakal menahan mereka dari tim Kings itu sendiri. Dan kali ini Madura Prime yang bakal menjadi lawan untuk dari Kings. Aduh! Sampai kecelipat saya tadi, dia mau medkitan. Bredel! Malah rupanya ketembak Bredel Gusti, No Agung, Kak. Ya Allah. Riwe. Tapi kali ini dari Madura Prime juga sangat-sangat sulit. Sudah dipanis oleh Kings Esports sejauh ini dan zonanya rupanya masih ada sedikit di pinggirannya si Gedai. Gila, Gedai benar-benar berkamuflase jadi angin. Hanya bisa dirasakan kehadirannya tapi tidak terlihat gitu kan. Kayak siapa gitu, kayak ngeghosting-ghosting gitu ya, dirasakan kehadirannya. Tapi tidak terlihat, tidak ya tidak ada gitu. Gedai benar-benar dari tadi tidak melakukan pergerakan apapun. Goib sih. Karena, goib. Tapi Dewi Fortuna masih ada di pihak seorang Gedai. Bahkan tanpa melakukan apapun dia masuk ke zona yang lebih aman daripada musuh-musuhnya gitu kan. Yes, karena gak ada yang kesana juga. Tapi pada akhirnya kali ini West Bandit sudah bergerak. Dan kali ini Ses Alpha E nya berhasil tumbangkan oleh seorang Azriel dari arah belakang. IOG. Sulit sekali untuk Island of God dengan resource yang sudah sangat-sangat minim. Tapi kali ini kalau kita ngelihat pergerakan dari EVOS Divine dari arah belakang, bisa saja mengancam setiap tim yang ada di arah depan. Wah, dari EVOS Divine kali ini kita lihat sebenarnya dari jalur rotasi mereka paling aman sih untuk masuk ke circle selanjutnya. Tapi ini open field dan IOG dari atas berjuang untuk masuk. Satu player dari IOG berhasil di take down begitu saja. EVOS Divine masih cukup tangguh ternyata, Bigan. 4 yang harus didapatkan oleh tim Island of God di SD keempat. Tapi kali ini EVOS Divine memiliki banyak sekali asa, memiliki banyak sekali tempat yang mana sekali berhasil berbakat. Bahkan 2 orang ter-take down kali ini oleh Mr. 05 saja. West Bandit ya rata. Kings Esports yang mencari lawan terakhir kali ini untuk EVOS Divine. Granatnya sudah dilemparkan. 3-3 sejauh ini. Bion dengan granatnya berhasil mendapatkan kill. Nggak ada lagi keluar, tapi Limzy berhasil melupakan 1 orang. Bion masuk dengan damage 10-nya. Mr. 05 dari arah belakang. Limzy yang tersisa kali ini di arah depan sana disulit. Kan Bion berhasil untuk mendapatkan killnya. Sam 13 sulit diselamatkan karena udah gak ada gua lagi. Masih ada flash freeze dilemparkan. Ada Raf yang kali ini cukup bergerak sangat-sangat menyulitkan. Mr. 05 dari belakang gak ada mate-nya juga. Kayaknya kali ini Bion berhasil mendapatkan seruan slowhead. Menjadi last man standing kali ini. Untuk Kings Esports akan seperti apakah pergerakannya, sudah one sangat low. Dan kali ini 1-2 yang tersisa dan Boya. EVOS di kolom komentar rame. Pasti tentu ya, para EVOS fans akhirnya berhasil membuahkan hasil yang manis. EVOS Divine